Okey, bencana alam ini bukan kebetulan. Allah jadikan sampai ribu-ribu mati, ribu-ribu hangus, ribu-ribu tenggelam dalam bumi, sama ada namanya gempa bumi, sama ada namanya tsunami, sama ada yang ribut taupan dan sebagainya, banjir-banjir besar. Nah, semuanya ini bersyarat. Syaratnya mestilah berlaku maksiat secara luas. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Bila dah sudah kita yang baik-baik tidak cegah, Allah akan membinasakan, iaitu menjadikan bencana, menyebabkan amah dan khasah. Orang khasah memang kena dah. Orang pelaku maksiat, amah orang awam kena juga. Tok Imam, Tok Bilal mati juga. Daripada mana? Daripada sebab jahat kita sendiri. Allah kata kau ni, apa yang menimpa kamu yang tak molek, sebab dosa tangan kamu.